kami akan ajak Anda kembali melihat situasi terkini di Puro Mangkunegaran. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan. Selamat malam Hendrawan Setiawan. Boleh diceritakan untuk kami dan juga pemirsa di rumah, seperti apa suasana di sana kali ini? Rian dan Dea, kalau didengar sayup-sayup di Puro Pakualaman ini, saat ini sudah terdengar sayup-sayup bunyi gamelan dan Puro atau Pendopo Agung Puro Pakualaman ini saat ini juga sudah siap untuk menggelar resepsi malam hari atau resepsi terakhir yang nanti akan digelar dalam hajatan Presiden Jokowi. Bila tadi pagi sudah digelar acara ngunduh mantu di Loji Gandrung di rumah dinas Wali Kota Surakarta, dan siang tadi sudah digelar acara resepsi yang seperti digelar pada malam hari ini. Malam hari ini akan lebih banyak lagi tamu yang akan datang, dan rencananya ada beberapa tamu penting yang akan hadir di sini. Ada menteri-menteri, kemudian duta besar juga akan hadir di lokasi ini. Dan kalau kita melihat situasi di Pendopo Ageng, saat ini sudah siap dan rencananya tamu-tamu akan datang sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita melihat lebih lanjut, kita review lebih lanjut tentang pernikahan Kaisang dan Erina, sebenarnya ini bukan hanya pertautan dua hati antara dua insan manusia dan keluarganya, namun secara umum ini adalah perkawinan budaya, kultur budaya yang berakar dari Mataram Islam. Karena kita tahu bahwa ini adalah perkawinan antara budaya Yogyakarta dan Surakarta, dan ini tentu saja tontonan yang menarik bagi tamu undangan dan juga warga Indonesia untuk melihat perkawinan dua budaya ini, Dea dan Rian. Baik, terima kasih Hendrawan Setiawan sudah melaporkan situasi terkini di sana. Kita lihat lampu-lampunya begitu mewah, Rian ya. Betul, dan suasana ambience-nya juga begitu terasa dengan suara atau bunyi gamelan di sana, dan tampaknya sudah hampir rampung segala persiapan, tinggal menantikan kehadiran kedua mempelai dan juga orang tua untuk bisa bergabung bersama dengan tamu undangan yang sudah siap untuk menyambut kehadiran mereka. Dan pemirsa, tentu saja program spesial Hajatan Presiden Jokowi, resepsi malam pernikahan Kaisang Erina akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.